Benteng Vandenbosch atau Benteng Pendem adalah salah satu situs bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Benteng ini dibangun pada tahun 1839 oleh Gubernur Jenderal Vandenbosch, resmi di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Disebut Benteng Pendem karena sengaja dibangun lebih rendah dari tanah sekitarnya, sehingga tampak terpendam. Sejarah berdirinya Benteng Vandenbosch berawal ketika Ngawi berhasil diduduki Belanda pada 1825. Kala itu, Ngawi dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur, serta pusat pertahanan Belanda di Madiun sekitarnya. Untuk mempertahankan kekuasaannya, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang kemudian dinamai Benteng Vandenbosch. Lokasi benteng ini sangat strategis, yakni berada di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Benteng Vandenbosch selesai dibangun pada 1845 dengan digunakan sebagai hunian bagi 250 tentara Belanda dan kavaleri yang dipimpin oleh Johannes Vandenbosch.